You got everything you ever wanted, but you don't know why. To fill that little place inside you hide. Hai sahabat Yayasan Sumber Tua, dimanapun kalian berada. Inilah proses pembangunan homestay di pesisir pantai Kabupaten Mimika, Papua, tepatnya di Kampung Kekwa. Dan kami tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada dukungan kalian semua, entah melalui doa dan juga setiap komentar netizen yang membangun dan memberi semangat kepada kami semua. Jangan di skip videonya sampai dengan selesai. Hari ini Yayasan Sumber Tua berada di dalam kegiatan pembangunan homestay di Kampung Kekwa. Semua pemuda dan orang dewasa mulai mengambil bagian dalam pembangunan homestay. Bangunan yang dibangun ini sangatlah sederhana namun modern dan sesuai dengan rumah tradisional masyarakat suku Kamoro pada umumnya. Selama berjalannya pembangunan, beberapa instruksi diberikan langsung dari Ketua Yayasan Sumber Tua, yakni Maximus Tipagau Waukatean. Proses membangun homestay dari budaya Kamoro oleh orang Kamoro, khususnya di Kampung Kekwa. Kita sedang membangun 10 homestay. Homestay ini akan digunakan. Homestay ini akan digunakan oleh ada wisatawan lokal maupun luar dari Papua, dan juga lebih akan digunakan oleh pada pemain-pemain yang direncanakan voli pantai. Tujuan para wisata ini guna untuk merubah masyarakat Kekwa lebih mandiri, rajin dalam berterampil, dan juga dapat memperbaiki perekonomian mereka. Perencanaan pembangunan ini akan diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Ini semua yang dikerjakan oleh masyarakat. Yayasan Sumber Tua hanya memberikan dukungan-dukungan seperti makan dan yang lain-lain. Saya dorong untuk masyarakat agar bisa membangun pariwisata dengan pemandangan yang luar biasa. Dengan ini mereka bangun dengan budaya kehidupan sekarang. Lihat sana, semua mereka lagi sedang membangun, bersaing RT 1 sampai 10. Luar biasa sedang membangun homestay oleh swadaya sendiri.